Sudah sering saya sampaikan di sini. Dia sodako, dia sholat duha, sholat tahajud. Tapi niat yang dia miliki ketika sholat duha, sodako, tahajud. Niatnya bukan untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik. Tapi niatnya supaya mendapatkan dunia. Yang dia pingin raup supaya semua yang dia miliki itu bertambah sukses. Didupleng dengan ibadah yang dia niatkan untuk dunia. Makanya kan sudah sering saya sampaikan. Orang kalau meniatkan untuk dunia, sampai tahajudnya untuk dunia, sampai kemudian Tuhannya untuk dunia. Sampai kemudian urusan-urusan sedekahnya untuk dunia, dikasih dunia sama Allah. Tapi ingat di akhiratnya dia tidak mendapatkan apapun karena balasan atas ibadah itu sudah Allah berikan kepadanya ketika dia dalam kehidupan di dunia. Timbangan nanti ditegakkan ilustrasinya. Orang mikir, sholat duha saya mana ya Allah? Lu, sholat duha kamu kan supaya bisnis kamu lancar. Bukankah aku sudah lancarkan bisnismu ketika kamu hidup di dunia? Taklim saya mana ya Allah? Lu, kamu taklim itu kan supaya kaya raya. Sudah aku jadikan kaya raya kan karena niat yang kamu pilih itu kan? Tahajud saya mana ya Allah? Lu, tahajud itu kan supaya dagangan kamu laku. Dan sudah aku kasihkan dagangan itu laku sebagaimana niat yang kamu miliki. Kan? Dan akhirnya ketika di akhirat, tek, hilang semuanya. Kenapa? Allah memperlakukan amal kita sesuai dengan niat yang kita tanam. Orang kalau sudah kesemsem berat dengan dunia itu, lu sampai ibadah akhirat yang harusnya untuk akhirat yang lebih baik, itu pun diplorotin itu dan niatnya untuk bangun dunia. Padahal maaf kan sudah sering saya sampaikan. lo dunia kita itu kan sudah dijamin oleh Allah. Antum ibadah tidak ibadah. Kalau memang jatahnya itu adalah 2 miliar. Datang nggak 2 miliar itu? Bapak. Bapak kalau tidak sholat duha. Kalau Allah takdirkan bulan depan Bapak dapat 2 miliar. Datang nggak 2 miliar Pak? Walaupun tidak sholat duha. Karena Allah tidak pernah membagikan dunia itu berdasarkan ibadah. Kalau Allah itu membagikan dunia berdasarkan ibadah, berarti orang yang tidak beriman sama Allah itu harusnya tidak punya uang. Tapi kenapa banyak orang yang kemudian tidak beriman sama Allah itu uangnya dan materinya lebih baik, lebih banyak daripada kita. Handphonenya lebih mahal daripada kita. Rumahnya lebih gedong daripada rumah kita. Kemana-mana pakai jet pribadi, Pak. Kalau Bapak kan pakai pakai pesawat ekonomi yang tiga bulan kita sudah pesan supaya tidak bisa refund lagi. <laughs> Kalau kemudian Allah itu membagikan dunia berdasarkan ibadah, lo harusnya mereka tidak bisa pakai jet. Harusnya jalan kaki. Mau oh, mereka tidak pernah dikir pagi, tidak pernah dikir sore kok. Sholat duha juga tidak pernah kok. Apalagi sholat tahajud. Apalagi kok taklim hari Rabu. Hah, jauh, semakin jauh. Tapi kenapa kok kemudian nanti kita pulang kita makan lele, dia makan stik? Ya takarannya segitu. Yang lapang tidak lebih mulia, yang sempit tidak lebih hina. Berarti kalau saya sholat, sholatmu untuk akhirat. Kenapa tahajud? Karena ada apartemen di surga yang tidak bisa dapat apartemen itu kecuali dengan sholat tahajud, Pak. Kenapa sholat duha? Karena kemudian sholat duha itu memberikan tulang 360 tulang yang kita miliki itu sedekah Pak. Kalau tulang kita sudah kita sedekahin, tulang ini yang disedekahin itu akan menghambat kita melakukan kemaksiatan, lebih ringan melakukan ketaatan Pak. Kenapa kita puasa sunnah? Supaya kemudian kita dipanggil pintu aroyan. Semua ibadah akhirat itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Tapi kalau orang, siapapun dia kok sudah kesengat dengan cintanya sama dunia. Kok kesem berat sama dunia. Lu sampai-sampai bukan hanya perkara mubah, perkara, perkara perdagangan. Lu sampai urusan akhirat pun ditarik supaya membangun dunianya. Nah itu boleh. Enggak usah bayangin orang lain ya Pak. Wah ini cocok ini materinya untuk dia. Enggak ini untuk kita. Hmm.